Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini aku akan tunjukkan cara nak tukar brake pad belakang untuk Yamaha MT09. Okey. Untuk Yamaha MT09, aku punya brake pad belakang ni dah tinggal nipis. Boleh nampak. Boleh nampak tak? Dah nipis. Dah nipis sangat dah. Nak zoom pun dah tak nampak dah. Kan kat sini. Ha, dah nipis dah. So memang dah masa dia nak kena tukar lah. Jadi jomlah aku tunjukkan cara macam mana nak tukar brake pad belakang Yamaha MT09. Jadi untuk pengetahuan semua, aku punya motor ni mileage dah 33,523 km. Jadi ini first time aku nak tukar brake pad belakang untuk Yamaha MT09 ni lah. Okey, ini antara alat-alat yang diperlukan. Pertama sekali adalah spare mata rata, soket 8, soket saiz 8. Lepas tu Allen key saiz 5, ratchet. Okey. Ratchet set lah. Macam ni apa ada. Kita beli ni terus lah, senang. Boleh pilih mana-mana. Dan akhir sekali mestilah brake pad tu sendirilah. Brake pad ni aku beli kat Shopee eh. Okay, harga pun dah lupa 120 kot. Aku dah lupa, lama sangat dah beli. Tapi tak pasang-pasang ni. Okay. Brand dia Daytona. Okay, jom kita mulakan. Tinggal soket saiz 14 pun kena ada eh. Kena ada. Jadi satu lupa, Allen key saiz saiz 6 pun kena ada eh. Baiklah, yang pertama sekali kita kena buka safety cap ni pakai scraper mata rata. Okey, buka. Buka ni. Kita ketat pun senang buka. Okey, bila dah buka akan nampak ada Allen key eh. Allen key saiz 5. So kita akan gunakan ratchet. Gunakan ratchet dan Allen key saiz 5 lah tadi untuk buka ni. Okay. Buka. Pastikan pasangan betul baru kita buka. Kita lawan rajam. Ketat sikit. Alright. Buka dengan habis lah. Sampai dulu tarik. Buka ke. Alright. Kita buka. Kita tarik keluar. Okay. Bila tarik keluar, kita kena buka pula ni. Reservoir tangki. Reservoir untuk apa ni, minyak brek. Okey, untuk buka tangki ni kita kena buka tangki ni. Sebelum ni kena buka supaya penutup ni boleh buka, supaya boleh tak ada pressure lah bila kita nak tolak piston ni masuk dalam balik. Piston ni tolak masuk dalam balik. Okey, lepas dah buka ni, buka cap ni, dia kena tolak piston caliper brake ni masuk dalam balik supaya kita boleh bawa brake pad lama ni keluar dan pasang brake pad yang baru. Okey. Okey, sekarang kita buka eh. Buka dengan cermat. Kalau tengok pun dia punya level ni dah low dah. Level minyak brake ni dah low dah.
Dan hutan dia ni baik-baik tu dah nipis lah. Sebab dia dah tolak sampai habis. Minyak brake ni tak payah top up, tak apa. Memang tak payah top up. Bila kita tukar brake pad baru, dia brake pad tu tebal, dia akan naik balik. Minyak dia akan naik balik, cover dia. Tarik skru ni belakang ni. Tarik. Ya, semat. Tarik. Skru ni keluarkan. Dan kita gantungkan balik. Gantungkan balik. Gantungkan balik. Bagi benda besi ni, kita boleh letak ke bawah. Gantung balik. Gantung buka. Yang buka cap oil brake, brake oil reservoir ni. Buka dengan perlahan, buka dengan hati-hati. Okay. Cuba balik supaya pelotok ni boleh buka. Okay. Alright, kita dah buka. Untuk ni kita letak kat bawah dulu. Okay. Black oil reservoir ni biar je terbuka je. Okay. Alright, jom kita tekan piston brake ni. Tolak je balik. Bismillahirrahmanirrahim. Tolak je perlahan. Dengan hati-hati tolak pakai screwdriver tadi. Okey, tolak perlahan. Ini baru first time aku tukar brake pad. Sebelum ni tak pernah tukar pun. Level ni jangan risau, dia tak perlu top up tak apa. Bila kita dah buka brake pad yang baru, dia akan naik balik. Okay. Jadi piston ni, nampak? Ini piston ni, level brake ni kena tolak lagi sampai masuk ke dalam. Jadi boleh nampak eh, dah masuk dalam lah. Dah masuk dalam. Okay. Dah masuk dalam. Dah masuk habis dah. Jadi bila masuk dalam habis, seterusnya bila piston tadi dah tolak masuk dalam, ini kita buka pula skru yang 14 ni. Saya 14 ni gunakan soket 14 dengan ratchet. Okay. Buka dengan cermat. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Video ni aku buat susah sikit sebab aku pakai sebelah tangan je sambil record. So nak ambil stand macam, nak ambil camera holder, handphone holder macam alas lah, susah pula kerja aku ni. Nak main angle apa semua, aku pegang sambil buat dan senang angle. Okay, buka ni sampai habis. Dan kita boleh keluarkan backpack yang lama tu. Okay. Ya. Yeah. Akan mabuk sikit lah, biasa tu benda dah lama. Alright, ini skrin yang kedua. Kena buka. Dia dah buka, bawa keluar. Bawa keluar. Okay.
awak keluar dan tarik keluar backpack ni. Okey, backpack ni tarik keluar. Alright. Tarik keluar. Berjaya tarik keluar. Ini seperti yang korang boleh lihat, backpack ni dah nipis. Dah nipis sangat lah. Ini backpack yang baru. Tengok sama tak? Kita lihat sebelah-sebelah, memang sama. Okey, memang sama. Tengok pun dimension dia pun sama. Boleh pakai sama. Okey, tak ada masalah. Alright. Sebelah-sebelah pun sama. Ini mari kita pasang. Jadi sebenarnya bila dah buka backpack lama, dah buka skru ni pun kena buka juga supaya menyenangkan kita untuk memasang backpack yang baru. Okey, mari kita buka lah. Pakai Allen key size 6. Okey, size 6. Alright. Kita buka. Buka, tarik sampai keluar. Okey, keluarkan, tanggalkan kelipur ni. Kelipur ni boleh tanggal supaya memudahkan kita nak pasang backpack yang baru. Okey, okay, seterusnya pasang backpack baru. Okay, canvas guide tu dah center gitu. Dia dah center guide backpack yang baru. Backpack ni ada besi guide dia yang ni, yang hilang, pastikan yang hilang. Ok, untuk backpack yang baru, letak sahaja dekat sini. Macam tu. Ada besi guide dia yang ni, letak sahaja kat sini. Ok, letak. Ok, jadi satu, letak dekat sini. Okay, pastikan rapat. Pastikan rapat dan letak dengan kemas lah. Okay, ini keadaan dia. Disebabkan aku tak cukup tangan sambil buat kerja ni, sambil record video ni. Jadi ini keadaan backpack yang baru lah. Korang letakkan aje dia di tempat yang asal lah. Macam backpack yang lama tu, letakkan dan rapat dengan display tu. Okay, bila dah rapat macam ni, korang masukkan kelipur ni balik. Masukkan macam ni. Pop. Masuk. Masukkan balik. Alright. Okay, bila kelipur tu dah masuk balik, kan kita dah masuk pasang balik kelipur tu ke tempatnya. Jadi kita pasang balik lah skru-skru dia. Mula-mula kita pasang skru 14 dulu. Okay, masukkan dengan cermat. Ok, pasang. Cermat dah pasang. Tangan dulu, kita ketatkan kemudian. Terus Allen key nombor
6 tadi. Tadi ketat-ketat dah, baru kita ketatkan pakai ratchet tadi. Okey, pusingkan ke arah jam. Alright, nampaknya dah ketat. Okey, dah ketat. Kita ketatkanlah skru-skru lain. 14 ni. Dan lagi. Lagi 6, lagi 6. Okey. Right. Cap ni dia ada getah kat atas ni. Pasal yang korang jangan hilangkan lah bila buka ni, bila buka cap tu simpan elok-elok masa tukar backpack tu. Jadi dia dah siap pasang backpack semua, skru ketat semua. Angkat tak ni, kita pasang balik lah cap backpack dan all reservoir ni. Belakang ni kerja aku ni remeh sikit lah sebab aku buatkan sebelah tangan ni. Alright, pasangkan dia sahaja, pasang dengan cepat dan ketat. Okay, ketat. Okay,
ketatkan cap ni, ketatkan pakai tangan je sampai tak boleh ketat dah. Okay. Ketatkan pakai tangan saja sampai tak boleh ketat dah. Kita pasang balik dia punya safety lock ni, besi kat atas ni, pasang balik. Naikkan ke atas balik dan pasangkan balik. Alright, kemas, pasang kemas. Okay, dah pasang, pasanglah nak dia balik. Nak berapa tadi? Nak dia balik, pasang balik macam biasa. Kita pakai tangan dulu. Nak 8 kan? Pastikan besi ni rapat dengan cap ni. Jadi kita ketatkan nut ni. Okay, tekan dengan cermat dan selamat. Dah ketat, dah ketat. Kita try pump brake dulu. Pump sampai kita rasa dah fit. Tak boleh pump, maksudnya brake pad tu dah kat dengan disc brake tu. Tu tandanya dah okey lah. Itu sajalah, rasanya dah siap. Tengok, dah siap pasang semua. Okay, right. Rasanya macam belang. Jadi rasanya itu sajalah untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan bye-bye.